sejarah puasa. Ma'asra muslimin wal muslimat, puasa Ramadan, kita ketahui bahwa disyariatkan puasa ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tahun kedua hijriah. Pada tahun kedua hijriah. Dan Nabi SAW Wasallam berpuasa dalam hidupnya puasa Ramadan itu sebanyak sembilan kali sebanyak sembilan kali. Tahun kedua itu karena pada bulan Sya'ban turunnya kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban, maka bulan Ramadan yang Nabi berpuasa di tahun kedua Hijriah. Kemudian tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke Karena kita tahu bahwa Nabi SAW meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah, pada bulan Rabi'ul Awal, Berarti sembilan kali Nabi SAW berpuasa. Dalam sembilan kali berpuasa itu, Nabi berpuasa dalam ungkapan sebagian para sahabat, termasuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau sebanyak delapan kali berpuasa 29 hari. Dan hanya satu kali beliau berpuasa genap 30 hari. Ya. Genap 30 hari. Selama 9 kali itu hanya satu kali genap 30 hari dan 8 kalinya 29 hari dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi setelah kita tahu bahwa mulanya berpuasa Ramadan tahun kedua dan berakhirnya pada Nabi SAW berpuasa di ta tahun ke-10 Hijriah dan Nabi SAW berpuasa 9 kali. Lalu kita Mencoba untuk me, e, merunut tahun per tahun, ya, ternyata, Mas. Muslimin, wal Muslimat, ketika saya meneliti kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi selama sembilan 9, 9 tahun tadi, itu suasana-suasana yang luar biasa terjadi perang di bulan Sya'ban itu beberapa kali terjadi perang di bulan Syaban ya. selama sembilan tahun itu di bulan Syaban terjadi perang berarti suasana menyambut Ramadannya tidak jauh beda dengan suasana kita sekarang menyambut Ramadan ya. tidak jauh beda karena suasananya suasana perang melawan musuh apalagi di tahun pertama kali Nabi SAW mendapatkan perintah puasa ini, Ramadan. Tahun kedua, kita tahu bahwasanya Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan terjadinya Perang Badar Al-Kubra ini pada bulan Ramadan. Bulan Sya'ban turun kewajiban puasa Ramadan, di bulan Ramadannya terjadi Perang Badar. Jadi suasananya, ini yang saya inginkan bagaimana kita kalau ternyata nanti, seperti yang diprediksi oleh pemerintah kita, bahwa uh, virus corona ini akan berlanjut sampai sekian lama lagi, dan di bulan Ramadan ini kita dalam suasana tidak tetap masih dalam uh, masa uh, physical distancing atau social distancing, ya, lebih, uh, lebih, uh, lebih, uh, lebih uh, luasnya lagi atau dalam beberapa kota dalam status uh, pembatasan sosial berskala besar sehingga tidak kita lalui Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya kita sudah punya gambaran bahwa kondisi nabi dan para sahabat dahulu menyambut Ramadan berpuasa Ramadan dalam kondisi yang mungkin tidak jauh beda dengan saat-saat kita sekarang ini dalam suasana sempit dalam suasana tegang al Muslimin wal Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa kali, ya. Yang pertama kali itu perang badarnya. Pertama kali puasa Ramadan itu sudah terjadi perang badar. Dan bahkan di bulan Ramadannya perang badar. Ya. Di bulan Sya'bannya pun Nabi saw dalam suasana, ya masih dalam uh, ketegangan karena ancaman-ancaman serangan musuh. Ya. Kemudian eh, uh, terjadi juga pada tahun terjadi pada tahun keempat, ya. bahkan pada tahun ketiga perang Uhud, perang Uhud itu tahun ketiga hijriah terjadi. Baru selesai bulan bulan Ramadan. Di bulan Syawal terjadi perang Uhud. Jadi Ramadannya pun dalam suasana tegang, dalam suasana suasana sempit, ancaman musuh. Karena memang dalam satu tahun penuh pasukan Quraisy mempersiapkan persiapan perang, dan bahkan anggaran perangnya adalah harta hasil perdagangan Abu Sufyan di, di perang Badar yang tidak berhasil dicegat oleh kaum Muslimin. Ma'asyal Muslimin al-Muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun keempat terjadi juga perang di bulan Syaban. Pada tahun kelima terjadi juga perang di bulan Syaban. Ya. Tahun kelima juga di bulan Syawal ada peperangan di zaman Nabi SAW. Dan pada tahun kita langsung melompat pada tahun ke-8 Hijriah. Terjadi penaklukan kota Mekah. Ya. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan suasananya tegang suasananya sempit. Kau kaum muslim dalam suasana yang tidak lapang. Ya. Maka ma'asral muslimin ini gambaran bagi kita semua bahwa kita di dunia ini dalam hidup tidak akan selamanya dalam keadaan lapang. Terkadang kita sempit. Wa nabluukum syarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dan kami uji kalian dengan kesenangan dan Kesulitan sebagai ujian dan cobaan, dan kalian akan kembali kepada kami.